teman-teman, kita masih di toko tercinta kita yaitu Etalase Musik Indo Bogor. Saya akan mereview, mendemokan yaitu gitar akustik Jasmine. Bukan ini. Jasmine satunya. Sebentar. Mana ya? Oh, ini dia. Jasmine di sini dia punya jargon yaitu for the music in you. Untuk musik yang ada di diri kamu. Jadi, musik yang ada di hati kamu bisa dikeluarkan dengan gitar akustik Jasmine ini. Jasmine ini diproduksi dulunya oleh Takamin. Nanti historisnya akan saya urang lagi, akan saya jabarkan lagi. Kita unboxing dulu ini, nanti didemuin langsung. Jasmine. Jadi package-nya itu kardus, bungkus polyfoam, ada kunci L-nya. Dapat karet nih, karet pecel ayam nih. Oke, kita buka. Nice, kepalanya kelihatan. Oke, teman-teman. Ini namanya polyfoam untuk pelindungnya. Polyfoam ini aman untuk gitar-gitar yang dengan finishing natural segala macam. Kalau untuk finishing nitro, dia nggak aman. Oke, Jasmine, kita buka pelindung stringnya. Jasmine by Takamin. Yang ini adalah JD37CE nut. JD itu Jasmine Dreadnought. Dreadnought itu dari bodinya, model bodinya. Terus 37 itu angka serinya, menunjukkan bahwa dia di kasta lumayan, 37. Terus C-nya itu cutaway, E-nya itu elektrik. Sudah ada elektriknya. Ya. Fishman Jasmine. Jadi ini Fishman Isis Jasmine. Sudah ada tunernya, bass, middle, treble, volume. Untuk playability-nya enak banget. Enak banget. Nanti teman kami yaitu Mas Reza yang akan mendemokan mulai dari picking, strumming, dan fingerstyle. Oke, nggak panjang lebar. Untuk mendemokannya ini berikut Mas Reza, silakan mainkan. Jasmine ini yang JD37 ini top solid bahannya, depannya top solid spruce, side-nya itu mahogany, belakangnya mahogany. Apakah sebelah dan belakang ini solid? Belum, ini masih plywood yaitu laminate. Untuk neck-nya mahoni, untuk fretboard-nya merbau. Aneh ya, dengan bahasa merbau. Biasanya kan rosewood, kalau ini merbau. Bridge-nya itu rosewood. Bindingnya warna ivory, kalau binding yang atas ini hitam dia. P
BPS tapi item, ada market dotnya di sini. Roshid, Roshid itu ada garis yang item dan yang di dalam ini adalah MOP, Mother of Pearl, dia mengkilat-mengkilat. Untuk saddle-nya, pin string-nya masih BPS, tapi ada kayak abalonnya dia. Terus untuk string-nya masih bawaan dari pabrik, standar, dia ukuran 0.11. Untuk logonya, logonya bukan screen, bukan sablon, tapi dia Mother of Pearl. Itu mengkilat-mengkilat. Untuk head mesinnya itu diecast. Tuning page-nya itu atasnya ini. Ini modelnya bulat gini, asik nih, kecil. Oke, untuk inlay-nya dia MOP juga, kecil-kecil. Untuk next shape-nya, dia standar, yaitu D. D standar cukuplah. Dengan wide-nya, lebarnya ini kemarin saya ukur sih 4 cm lebih berapa gitu dia. Bisa Mas Bro kira-kira kalau kelebarnya fretboard atau neck di sini itu 4 cm lebih sekian itu berapa mili, dan Mas bisa mengira-ngira apa namanya pliability-nya bagaimana. Neck cover-nya pakai ABS. Ini juga ada volute neck. Volute neck itu aja duluan begini nih, ini untuk menguatkan posisi neck yang dia melengkung begini. Dia di sini agak ditebelkan dengan namanya volute neck. Colokan jacknya ada di belakang. Terus ini ada pickguard-nya, dia tortoise. Harganya bisa murah kalau teman-teman belinya pakai reseller, yaitu minimal 6. Harganya bisa bersaing. Kalau mau tawar-menawar langsung datang ke toko, pasti dapat harga yang paling jos. Dan akan dikasih bonus string, yaitu ada deh ya, nggak usah nyebut merek untuk bonus stringnya. Jasmine ini made in Indonesia, ada beberapa tipe yang ada di toko kami. Ini seperti ini, teman-teman bisa lihat, ini beda-beda shape, body shape-nya. Ini juga, ini yang seri bis lain, ini seri lain, yang belakang juga seri lain, nanti akan kita demokan, akan kita review. Tadi Mas Reza sudah memainkan dengan kondisi Mas Reza yang jarinya lentik dengan ukuran segitu. Teman-teman bisa membayangkan kelincahan Mas Reza memainkannya. Jadi playability-nya bisa Mas bayangkan, sangat nyaman sekali. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Simak terus video review dari kami di Etalase Musik Indo. Nanti juga historisnya Jasmine juga akan saya sebutkan, kenapa headstocknya beda-beda, itu ada sejarahnya. Jadi yang ini kenapa beda, yang ini kok gak seperti yang Jasmine Baita Kamin yang lama, itu ada historisnya. Oke teman-teman, silahkan datang ke toko, akan mendapatkan harga yang paling spesial buat teman-teman yang langsung datang ke toko Etalase Musik Indo di Kota Bogor. Terima kasih.